Kabar baik buat Harimau Malaya jelang aksi Malaysia melawan China. Aksi persahabatan Malaysia melawan China yang bakal diadakan pada 9 September ini di Chengdu dijangka sepi tanpa kehadiran Ultras. Ia menjadi keuntungan besar buat Harimau Malaya. Ya, China Sports Vision melaporkan untuk dua aksi persahabatan China pada September ini penyokong hanya dibenarkan hadir secara individu dan bukan secara berkumpulan. Tidak diketahui apa yang mendorong arahan tersebut dikeluarkan. Bagaimanapun, China Sports Vision percaya langkah ini ada kaitan dengan TIFO yang didakwa memalukan Persatuan Bola Sepak China. Baru-baru ini sekumpulan Ultras menghasilkan TIFO hitam putih terbalik di mana secara tidak langsung mengubah pepatah China yang ditulis pada TIFO berkenaan. Insiden tersebut dianggap memalukan badan induk bola sepak negara itu. Bagi mengelak perkara sama berulang terutama dalam perlawanan persahabatan antarabangsa, larangan Ultras dikuatkuasakan CFA untuk dua perlawanan berkenaan. Ini boleh menjadi keuntungan buat Malaysia yang akan bertemu China dalam tempoh sedekat. Kali terakhir Harimau Malaya bertemu China ialah pada 2013 dengan Malaysia tunduk 2-0 kepada China. Aksi persahabatan pada 9 September ini dilihat peluang buat anak-anak buah Kim Pan Gon untuk membalas dendam terhadap China.